Halo, assalamualaikum dulur semua, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, mudah-mudahan sehat semua lur. Oke, seperti biasa kalau hari Minggu kita mau jalan-jalan ke alam sambil piknik, refreshing sambil kita berburu bonsai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Just Entertain biar kita bisa belajar bareng tentang bonsai, biar kita bisa sharing bareng tentang bonsai. Salam keluar-keluar, let's go. Hari ini lokasinya ada di Bojonegoro tapi udah ke selatan ya. Jadi daerah Kecamatan Gundang, udah masuknya Kecamatan Gundang ya. Sini masih banyak alamnya, masih asri semua lur. Ya. Tuh. Ini sungai, sungai tapi habis hujan ya. Airnya sedikit sih, cuma habis hujan jadi tanahnya itu gitu ya, becek banget gitu ya. Oke lur, kita harus hati-hati ya, karena di sini kebun ini, kebun apa namanya, jagung milik warga, jadi jangan sampai menginjak. Kita harus hati-hati lur. Oke, kita mau ke sana, mungkin nyebrang kali ya, nanti muter ke sana kita. Oke lur, jalan setapak lur. Oke lur, dari masih jalan tadi dari sana itu, dari sana nyebrang sana, dari sana tadi ke sana nyebrang kali itu ya tadi ya. Wah, ini saya menemukan ada pohon loa lur, Ficus racemosa. Kita lihat, coba kita lihat yo. Tapi kayaknya nempel di pondasi sih, jadi kayaknya agak susah. Ini kayaknya bekas bangunan lama ya, bangunan Majapahit kali ya. Nih loanya, cuma batangnya lurus sampai atas. Ya memang besar sebenarnya, tapi kurang menarik sih ya. Oke, kita coba cari lagi lur. Kita menyusuri sungai. Ini kayaknya Bojonegoro habis hujan, jadinya tanahnya anu banget ya, lembek banget itu. Oh, itu juga ada loa lur. Ayo lur, kita lihat lur. Wah, kayaknya ya, kayaknya ini memang beberapa habitat loa di sini ya. Mudah-mudahan ini berkarakter. Ini dia loa. Besar lur. Besar ternyata. Bisa nggak ini kita ambil ya? Waduh, banyak sampah lagi ya. Lihat lur, daunnya sudah mengecil nih. Daunnya paling nih sama jempol saya. Aja. Kita coba lihat dulu lur. Apa memungkinkan kita ambil tuh sampahnya, banyak banget ya. Sayang ya. Coba cek. Nah, ternyata gede banget lur. Tuh. Sini juga loh. Waduh, kayaknya berat juga kalau kita mau ambil ini. Berat ini. Ini terlalu banyak sampah. Berat lur. Coba kita cari yang lain aja deh. Siapa tahu di sana-sana masih ada. Ayo. Ada anakannya nur,
Kita lihat dulu batangnya ya, kalau bagus kita ambil. Nih, ini juga loa lur. Cuma ini daunnya masih besar ya, nggak kayak tadi udah kecil-kecil. Oh, lumayan lur. Kita lihat dari sini. Oh, ini mantap lur. Coba kita lihat ya. Ininya kayaknya mudah ini. Wih, mantap ini lur. Ini sesuai yang saya cari ya, jadi nggak terlalu besar, kira-kira ya 2 kali jempol saya gitu ya. Oke, kita eksekusi ini aja lur. Oke lur, setelah saya gali sebentar ternyata akarnya bagus lur. Saya tunjukin lur ya. Ini lur. Tuh. Akarnya ini ada akar ke sana, ada akar ke sana. Itu di belakang juga ada. Ya, ini akar nih. Oke, jadi saya mau potong segini aja lur. Oke lur. Oke lur, mantap ya. Tidak terlalu besar tapi prospeknya bagus. Sudah ada liukannya. Ya, sudah ada meliu ini sampai atas ya. Sudah dapat angkotanya. Oke, terima kasih lur. Sementara itu dulu. Mudah-mudahan terhibur ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Just Entertain. Biar nanti kita bisa belajar bareng tentang bonsai. Biar nanti kita bisa sharing bareng tentang bonsai. Oke lur, terima kasih. Assalamualaikum. Salam keluar.